Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Raden Sasongko Brunei Covid, 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 dan Covid lagi beritanya guys ya Masih terhubung dengan beritaku yang kemarin Soal Indonesia membatasi beberapa negara dari Afrika Selatan Untuk masuk Indonesia nggak boleh Masa karantina yang diperbarui lagi aturannya ya, itu dikarenakan ada varian baru Covid-19 yaitu Omicron. Ganti nama lagi, Des, dari Delta ke Omicron. Upgrade itu dia virusnya di-upgrade. Ya. Menurut penemu pertama atau dokter yang menemukan pertama kali di negara Afrika Selatan soal virus Covid Omicron ini. Virusnya mempunyai gejala yang beda dari virus-virus sebelumnya guys ya Omicron memiliki gejala yang sangat ringan cuma katanya pasiennya ditanya gejalanya cuma pusing sedikit badan lemes capek dan batuk-batuk saja tapi tenggorokan tuh nggak ada rasa gatel apa mati rasa ataupun penciumannya ndak ndak stabil lagi itu ndak ada jadi omikron ini gejalanya sangat ringan dan menurut seorang peneliti lagi itu yang dari Afrika itu virus Omicron ini bisa dirawat di rumah tapi WHO sudah memperingatkan ke seluruh negara di dunia ini bahwa virus Omicron ini bisa sangat berbahaya dan sangat cepat penularannya makanya WHO menyarankan negara-negara untuk cepat menambil tindakan supaya virus ini tertangani dengan baik dan tidak menyebabkan COVID-19 varian baru ke Omicron ini menjadi penyakit yang menyeramkan gelombang ketiga COVID lagi. COVID Omicron ini sudah menyebar di beberapa negara di daerah Afrika Selatan, bahkan sampai ke Hong Kong. Jadi buat kawan-kawan perantauan yang ada di Hong Kong, Patuhi protokol kesehatan di Hong Kong dan jaga stamina anda, jaga pola hidup anda biar sehat ya kawan-kawan, nggak terjangkit virus yang sangat menyebalkan ini. Terus baru-baru ini Kanada melaporkan dua pasien atau dua orang terjangkit virus omikron dan mereka yang terjangkit itu di Kanada itu memiliki riwayat perjalanan dari negara Afrika Selatan. Jadi Afrika Selatan ini sangat warning, sangat berbahaya guys soal virus Omicron ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan guys ya. Dan virus-virus ini enggak upgrade lagi. Yang paling bikin aku ngeri guys, virus Omicron ini ternyata dikabarkan tuh kebal terhadap vaksin COVID-19 varian Delta. Jadi vaksin-vaksin yang sudah dua kali masuk dalam tubuh kita ini, kemungkinan omikron itu kebal lah ya kan bingung lagi kan vaksin ternyata masih kebal sama virus yang baru upgrade ini nanti keluar vaksin baru lagi gitu aduh bisa ini pundak kanan kiri ini bisa bengkak semua sontak sontek vaksin emang virus ini sangat mengkhawatirkan dan sangat mencurigakan menurutku guys ya karena setiap ada vaksin atau cara untuk menangkal pasti keluar lagi upgrade lagi virus yang lebih ganas lagi upgrade lagi virus yang lebih ganas lagi gitu terus jadi itu bikin puyeng kepala harus ngikut yang mana ini hmm. dan dampaknya bagi para TKI atau pekerja migran di Indonesia kita mau balik itu dipersulit lagi guys Dipersulit lagi, bahkan aku dengar-dengar tadi aku lihat di YouTube, Kang Adi menginfokan bahwa penerbangan dari Brunei ke Jakarta ditunda. Jadi kemungkinannya gara-gara virus Omikron ini, guys. Ya, kita berdoa saja ya, menurut keyakinan masing-masing. Semoga kita semua, kawan-kawan Raden Sasongko Brunei, sekeluarga, dan semuanya saja yang menonton Raden Sasongko Brunei ataupun semua saja kawan-kawanku di mana kalian berada, para pekerja migran, yuk kita berdoa bareng-bareng biar virus ini ndak upgrade lagi ya. Virus Omicron ini yang terakhir nggak ganti nama lagi dan ndak tambah ganas lagi jadinya kita para pekerja migran itu bisa nyaman lagi buat bekerja di negara orang nggak memikirkan keluarga yang di rumah gimana-gimana dan kita bisa cuti ke Indonesia dengan mudah tidak memalui persyaratan-persyaratan yang sangat menyulitkan ya segini dulu informasiku tentang virus yang lagi viral lagi trending ini guys ya jadi sampai di sini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam TKI Brunei semoga kalian sehat terus amin